Halo Sobat BTK Channel, kali ini kami akan memberikan info seputar hasil drawing Yonex French Open 2024 WWF Super 750 yang akan berlangsung pada 5 hingga 10 Maret 2024. Berikut untuk hasil drawing Yonex French Open 2024 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Kita mulai untuk hasil drawing sektor tunggal putra French Open 2024. Di sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan 3 wakilnya, yaitu ada Jonathan Christie yang akan menghadapi tunggal putra Cina Taipei Wang Zuwei. Jika Jojo meraih kemenangan, maka di babak 16 besar kemungkinan ia akan menghadapi Victor Axelsen dari Denmark. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi tunggal putra Cina Wang Hongyang. Jika Anthony Sinisuka Ginting meraih kemenangan, kemungkinan ia akan menghadapi Loh Kian Yu dari Singapura. Di pol yang kedua, sektor tunggal putra ada wakil Indonesia yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan langsung menghadapi unggulan keenam dari Jepang Kodai Naraoka. Itulah untuk hasil drawing sektor tunggal putra. Beralih untuk hasil drawing sektor tunggal putri French Open 2024. Di sektor tunggal putri, Indonesia mengirimkan 1 wakil yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang menempati unggulan ke-7 akan menghadapi tunggal putri Korea Kim Ga-eun. Kemudian di pol pertama ditempati oleh pemain unggulan seperti An Se-yong, He Bingjiao, Tai Zuying, dan juga ada Aya Ohori yang akan menghadapi rekan senegaranya Nozomi Okuhara. Sedangkan di pol yang kedua ditempati oleh pemain unggulan yaitu Han Yue, Akane Yamaguchi, Carolina Marin, dan ada Chen Yufei yang akan menghadapi tunggal putri dari Thailand, Ratchanok Intanon. Beralih untuk hasil drawing French Open 2024 sektor ganda putri. Di sektor ganda putri, di pol pertama wakil Indonesia ada Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan langsung menghadapi unggulan ketiga dari Korea, Kim Sayong Kong Heyong. Pol pertama juga ada unggulan pertama Cheng King Chen Jia Yifan yang akan menghadapi Jongkol Pan Kiti Halkakul Rawinda Prajung Jai. Sedangkan di pol yang kedua, wakil Indonesia ada Malaysia Trias Puspitasari Rachel Alicia Rus yang akan menghadapi pemain unggulan yaitu unggulan kedua dari Korea, Bekhana Lee Sohe. Kemudian ada Liu Seng Su Tan Ning yang akan menghadapi Deborah Chili Charlie Sainen. Yang keempat yaitu drawing French Open 2024 sektor ganda campuran. Di sektor ganda campuran pol yang pertama yaitu wakil Indonesia ada Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari yang akan menghadapi Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepang. Zhang Siwei Huang Yakyong akan menghadapi Dir Alexander Ritman Josephine Wu. Kemudian ada Ceca Pol Puavaranukroh Sapsire Terat Tanatsai yang akan menghadapi Matthias Christiansen Alexandra Boce dari Denmark. Di pol yang kedua, wakil Indonesia yaitu ada Dejan Ferdinandsah Gloria Emanuele Wijaya yang akan menghadapi Mak Lampus Isabel Ohau. Dan ada Rehan Noval Kusarjanto Lisa Ayu Kusumawati yang akan menghadapi unggulan kedua dari Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino. Dan yang terakhir untuk hasil drawing di French Open 2024 sektor ganda putra WWF Super 750. Di sektor ganda putra pol yang pertama tidak ada wakil Indonesia. Di pol yang pertama ditempati oleh unggulan pertama dari India, Takwik Serat Rengkireddy Cireksetty yang akan menghadapi Ong Yusin Teo Eei dari Malaysia. Wakil Indonesia berada di pol yang kedua
yaitu ada Leroy Carnando, Daniel Martin yang akan menghadapi Liu Qingyo Yang Pohan Cina Taipei. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi ganda putra dari Prancis. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan bertemu Ben Lansen Fendi, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana juga akan menghadapi ganda putra Cina Taipei Li Junhui Yang Pohasuan. Itulah untuk hasil drawing French Open 2024. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap drawing Yonex French Open 2024. Kira-kira mampukah wakil Indonesia meraih gelar juara di French Open 2024? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG channel. Matur nuwun.